Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu, dari berbagai survei yang dilakukan, baik internal maupun eksternal, alhamdulillah saya mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung dan juga Jawa Barat. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya, hal yang tak ternilai dan bahkan menjadi modal penting untuk bisa berlaga di kontestasi Pilkada 2024 sesuai sprint yang saya terima beberapa bulan yang lalu. Namun, setelah melewati proses diskusi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebaikan yang jauh lebih besar, dengan sadar diri, di momen ini izinkan saya secara resmi menyampaikan pengunduran diri dari bacalon wali kota Bandung dan atau kandidat calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar. Terkhusus kepada Partai Golkar sebagai partai besar yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memahami dan mengizinkan saya untuk tetap mengabdi sebagai legislator di DPR RI Dapil Kota Bandung dan juga Kota Cimahi. Melanjutkan amanah yang sudah dipercayakan sebelumnya sekaligus mendampingi suami jika ditakdirkan memimpin Jakarta. Insya Allah, saya akan tetap berada di tengah masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan harapan-harapan mereka. Terakhir, sebagai bentuk tanggung jawab, saya siap untuk turun bersama-sama mendorong kemenangan kader yang ditunjuk untuk pilkada di Kota Bandung maupun Jawa Barat. Hatur nuhun, salam pengabdian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.